Alright gang, hari ni aku nak tunjuk kat korang cara-cara untuk sorokkan CDI korang. Dia letak dekat sini, tubang letak dekat bawah. Benda ni aku dah pernah buat, alhamdulillah tak pernah lagi orang curi. Sebab sebelum ni, macam aku cerita, hilang CDI kat sini, orang kepak inner je. So kita nak elakkan kecurian, macam aku pakai CDI ori Indo ni. Yang juga lah, benda ni mahal, so kita kena jaga elok elok lah. So yang mana nak ikut tu boleh ikut, yang mana dah tahu tu kita share-share ilmu, yang mana tak tahu lagi lah. Sepatutnya CDI dia dekat sini tau. Kalau ikut asal dia macam ni. Okay macam ni, lepas tu ada inner tepi ni. Inner. Cuma inner tu orang boleh kepak macam tu je. Sebab inner tu tak keras. Aku tak suka letak CDI kat sini. Aku suka letak CDI dekat kotak angin. Selamat dan tanpa kecurian insyaAllah lah. So jom kita start. Jadi ni barang-barang yang kita nak guna. Plastik, kabetai, seletip, gunting. Empat barang ni wajib ada, sebab kalau korang ada wrapping, tak pakai plastik tak apa. Look Sina tu aku tak ada, so aku pakai yang ni je lah. Boleh je. Janji air tak masuk, korang wrapping cantik-cantik. Okay, first kali wiring ni dia ada bahagian-bahagian dia. Macam kepala, coil plug. Lepas tu untuk belakang, tank, tuti semua kan. So untuk CDI dia datang sekali dengan full set untuk CDI dengan satu untuk bateri. Ni memang dia sekaligus dalam dia punya, bukan wiring tapi penutup wiring ni, supaya air tak masuk. Benda ni, okay, benda ni korang kena potong. Korang potong, lepas tu korang asingkan wiring warna hitam ni untuk bateri. Lepas tu untuk CDI ni korang tak payah usik langsung. Untuk CDI ni memang korang tak payah usik langsung. Satu je buat keluar, yang untuk bateri punya. Sebab apa kena buat keluar bateri punya? Okey, sebab dia kalau kat sini dia punya dah tebuk dah. Dia dah memang dah tebuk. So kalau korang tak potong, kan asal dia macam ni. Bila macam ni mestilah dia tak potong lagi benda ni kan. Bila tak potong benda ni lagi, untuk kebawahkan CDI lepas tu masukkan wire bateri ni memang tak rapat lah. So korang kena potong. Pastikan tak ada langsung potong wiring. Lepas tu korang masukkan wiring hitam untuk bateri. Ni wiring ori untuk fire lah. Kalau yang lokal aku tak tahu nak apa, cuma yang ori warna hitam korang masukkan kat sini atas dia. Okay, lepas tu sambung dekat bateri. Dah jadi panjang lah. Sebab kalau korang tak potong benda ni, pelapik dia je tak potong, memang tak dapat masuk kat bateri lah. Lepas tu macam aku pakai CDI ori Indon. Ada yang pakai ori Thai. Ori Thai lagi padu sikit api dia. So ikut atas kemampuan korang lah. Macam aku memang pakai ori. Tapi untuk setakat ni lah, yang ni ori Indon, memang ori. Dia ada cok. Lepas tu gang, untuk CDI ni beli pun mahal lah. Mesti akan jaga dia elok. Alright, kita balut dulu. Okay, kita balut. Ni asing. Wire bateri ni asing. Korang ambil pada ni, aku tutup balik. Ni korang ikat ketat-ketat. Korang macam balut dia lah. Okay, korang balut ketat-ketat. Okay, korang ambil kebetat. Korang kebetat kat atas ni. Okay, kalau korang nak lagi samat, korang buat dua. Sini satu, atas ni satu. Lepas tu dekat sini kan, kotak angin belah bawah kan. Kalau kita nak letak, mestilah kita letak kotak angin kat sini kan. Okay, kita kena gunting yang bahagian bawah ni. Korang ambil separuh lah. Separuh kat CDI ni korang ambil, korang potong. Nanti kan dia macam rata, dia macam rata lah. Buah kemas kan. Okay, dah siap tu. Sama ada korang nak guna kebetat ataupun seletip, dua-dua boleh. Tapi macam aku, kebetat je lah. Okay. So korang kemaskan.
korang rasa dah puas hati tu, gunting ke betat ni. Okay, time tu seletip ni kita balut habis lah, macam elakkan air masuk. Seletip macam aku buat dari sini sampai atas ni je. Kira wire atas ni sampai kat sini. Pada korang yang CDI yang penting ni, baik korang beli dalam RM5, lepas tu boleh buat banyak kali. Alah, CDI bukan selalu buka pun. A few moments later. Alright, ni aku nak share tips lah kat korang. So macam aku punya wiring ni kan, aku punya terputus jadi pendek macam ni tau. Jadi pendek macam ni. Lepas tu aku cross benda ni, aku potong, dia tak sama. Tengok ni, belah sini lain, belah sini lain. Sebab aku dah potong bagi benda ni terkeluar. So tak boleh baru pula, kita je sambung wiring je. Main sama sambung. So ni tips kat korang lah. Aku potong pakai grinder mini. Lepas tu nak sambung dia ni pendek-pendek. Dia kecil je wiring dia. Ni korang boleh dapat kat Huawei. Dalam RM1 macam tu je. Lepas tu korang potong-potong, korang masuk kat sini bagi dia panjang balik. So ni tips lah. Tak payah nak beli-beli baru sangat. Kotak angin aku tengah basuh geng, so tak dapat tunjuk kat korang lah cara-cara untuk masukkan kotak angin. Sebab sekarang ni pun dah boleh buat, aku nak keluar. So ni pun aku dah dapat share ilmu ni kat korang, alhamdulillah, dengan tips ni kat sana. Make sure korang pastikan nak masukkan wiring bateri ni supaya bateri korang berfungsi. So untuk masukkan dekat kotak angin, kotak angin kedudukan dekat sini. Dia tak lebih pada sini pun, tak lebih pada wire, wire minyak pun. So korang letak kat sini, kat kotak atas kotak angin tu. Bawah ni kalau nak cantik letak ada betik. Macam aku nak letak ada betik. So korang boleh tengok tu bekas dah betik lama. So sampai sini video aku geng, alhamdulillah dapat share ilmu kat korang. So sepatutnya kabarita ni memang pakai kotak angin, tapi kotak angin tengah basuh. So jumpa next video. Jangan lupa like, comment and share. Thank you for watching.